Seperti yang sudah terjadi di episode kali ini, akhirnya berkat bantuan Sakti dan juga yang lain, Starla pun dan juga Arya berhasil membawa kabur Nila dari Nico. Arya dan juga Starla pun tidak menyia-nyiakan waktu untuk secepatnya kabur dari kejaran anak buah Nico. Starla tidak bisa menggambarkan betapa bahagia hatinya karena akhirnya dirinya bisa bertemu dengan putri satu-satunya lagi. Kali ini, Starla pun tidak peduli apapun yang dikatakan oleh Nico. Meskipun Nico mencela kalau dirinya itu bukanlah ibu yang baik, namun dengan melihat dan juga mendengar kalau putrinya ingin bersama dirinya dan Arya, membuat Starla tambah bersemangat ingin membawa Nila kabur dari Nico. Lalu, apa yang akan dilakukan Starla setelah dirinya mendapatkan Nila? Apakah dirinya juga akan melakukan hal yang sama seperti Nico, menyembunyikan Nila? Nah guys, tentunya hal ini akan semakin seru di kisah berikutnya.